What's up guys, welcome back to my channel. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi rame banget di TikTok, di YouTube, ya Instagram. Kenapa rame? Karena ini adalah sebuah public figure yang cukup terkenal. Wow. Yang karena mungkin kesalahan dia saat penyampaiannya dan akhirnya menjadi viral. Oke. Okay. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Kalian tinggal klik. Udah, kita langsung mulai. Jadi di sini siapa sih yang kagak kenal Baim Wong? Jadi singkat cerita nih ya, Baim Wong itu diikutin gitu sama seorang bapak-bapak. Terus udah diikutin ya, set, masuk, terus sampailah rumah. Nah, Baim Wong itu kesel, sehingga dia bilang langsung, cap bapak-bapak itu adalah seorang pengamen yang tidak langsung toh menyakitkan kita juga yang nonton lah, asli sih, menyakitkan banget. Kalau sudut pandang kita nih, karena kita ngerasa kita sama orang tersebut, sama posisinya, sama-sama susah gitu ya, ya hidup yang bercukupan. Oke lah. Nah, di sini Baim Wong dengan meresponnya tidak baik, dia malah ngasih duit yang membutuhkan siapa, dia ngasih duit ke Gojek. Oke, jadi singkat ceritanya kayak gitu. Jadi kalau gue jelasin semua, ujung-ujungnya nggak ada yang nonton deh. Nah, ini dia filmnya. Kita mulai dulu ya. Start record 1, 2, 3. Oke, ini udah nge-record guys. Nah, di sini ada dari TikToknya Vivi kosong ya ini. Ya, Vivi. Nah, kita bakal ngebahas kontennya dulu. Nah, jadi ini singkat kontennya dari kontennya si Baim. Gua nggak tahu udah dihapus apa belum ya di YouTube. Nah, ini dia. Guys. Saat dalam perjalanan pulang, ternyata Baim diikuti oleh seorang bapak-bapak. Oke. Kenapa? Kenapa? Kita bawa bunga nih, ngejar-ngejar saya minta kita uang. Dia jualan guys. Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Ini suaranya kecil banget ya sebenarnya. Tuh kayak dia tuh kerja. Oke. Okay. Baim ngeresponnya nggak baik di sini. Kerja nih. Oh my god. Mantap gak? Gua kebayang sih kalau gua di posisi bapak itu. Oke, part 1, part 2. Lemis. Oke. Woi, Bu. Kocok lemis ngikutin. Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Anjir, gue tau lo ya kaya. Jangan gitu, gak bagus. Oke. Okay. Tadi kasihanin mulu itu. Jangan malu-maluin. Iya. Oke. Okay. Oke, okay, thanks. Oke, okay. Okay, gue kalau nyimpulin, kalau di sisi lain gue nggak akan bela siapa. Tapi kalau di posisi Baim sih, dia salah dalam penyampaian. Tapi kalau dengan tujuan itu untuk mengajarkan ke bapak itu, karena kita tahu kan Baim sering banget itu rumahnya disamperin, diikutin buat minta-minta. Nah, mungkin Baim berpikir bapak itu sama seperti yang lain, dipukul rata. Padahal bapak itu tadi niat dia bilang, saya pengen jualan. Dan yang bikin gue tersentuh sih ya, bapak itu jualan jus ama, ikro, gila. Dia jualan kayak gitu dengan bermaksud baik guys. Ya emang kalau di posisi Baim memang salah, dia ngikutin. Karena kan punya privasi, apalagi kalau gue jadi Baim ya, bayangin ya, lo jadi Baim apa gue jadi Baim. Kalau gue jadi Baim, memang gue bakal ngikutin. Gue udah pulang dari rumah sakit,
nganterin si ini kerjaan banyak diikutin, terus tiba-tiba bantuin saya, wah minta-minta ini, ya ya bisa jadi gue kayak gitu sih, ya tapi gue nggak mau lah, insya Allah gue nggak bakal naik. Ketika gue punya sesuatu gue nggak akan ngelakuin kayak gitu. Dia omongin baik-baik, kalau emang dia nggak usah baik-baik silahkan dilakukan cara seperti tadi, it's okay, karena membuat seseorang bisa termotivasi sih dari kayak gitu. Tapi di sini salah juga, tetap salah. Itu udah tua, itu orang tua guys, bukan anak muda lagi yang di kayak gituin. Mau dibenerin, ya bener sih. Cuma ya intinya penyampaiannya lah, salah. Oke, okay. Nah langsunglah muncul nih. Gara-gara viral, si Baim mulai klarifikasi. Oke, okay. Kita tonton nih klarifikasinya, udah banyak banget ya. Bosku, aduh rame banget ini. Saya nggak buat klarifikasi sih, ngomong aja lah sedikit ya. Saya bilang seperti ini supaya keluarga saya itu nggak mikir macam-macam aja. Maksudnya kasihan lah kalau baca-baca komen tuh Paula suka kepikiran. Oke bosku, saya coba jelasin deh, aduh capek deh. Oke, jadi kejadiannya itu seperti ini. Jadi bermula dari Kiano, saya tutup dulu ya, takut banyak suara. Oke, jadi bermula Kiano sih ngajakin saya jalan, bosku. Okay. Habis itu ya sudah lah saya jalan sama dia. Nah, bermula dari sini ketika saya keluar dari rumah sakit, tiba-tiba ada orang lah mendekati saya pakai motor, dan itu mepet. Okay. Mepet kita lagi jalan dan dia mepet kita sih, dan itu bahaya banget ya, saya lagi bawa anak lagi, dan dia tiba-tiba minta uang sama saya. Duh, ampun, kalau misalkan bos Q ada di posisi saya waktu itu mungkin akan persepsinya beda banget sih melihat kejadian ini, dan mungkin ya sangat berbeda lah dari cara dia ngomong, dari cara dia minta itu enggak banget sih. Jadi saya bilang apa, okay. Ya ketika kita tidak di posisi orang tersebut, susah sih untuk bisa apa melihat kejadian yang sebenarnya. Dan waktu itu saya juga enggak marah kok, saya bilang Pak, bukan dengan cara seperti ini ya, saya bilang jangan, nggak baik saya bilang, dan itu nggak marah-marah. Hari udah saya lanjut lagi, saya lanjut lagi, dan akhirnya ketika saya naik motor sama Kiano, dia teriak di belakang, baik minta dari klarifikasinya ini sih salah sih. Nah, di sini di klarifikasi ini Mbak Imong benar sih. Kita nggak bisa ngedukung bapak itu karena dia posisi Mbak Im udah bilang baik-baik di awal, Pak, jangan seperti ini. Ini salah. Oke. Okay. Tapi nanti kita coba ke klarifikasi bapaknya, kita tonton dulu ya. Minta uang Im, minta uang. Saya lihat dia masih ngikutin saya. Saya paling kesel sih orang seperti itu ya. Waktu itu saya juga pernah ngamuk waktu itu sama ojol ya, gara-gara dia ngikutin saya sampai ngalangin saya depan mobil lah. Udah, dan saya paling nggak suka kalau misalkan itu jadiin kelemahan. Itu jadi kelemahan saya ya, ketika orang melihat saya langsung diminta uang atau gimana, karena saya ngelakuin semuanya dari berbagi atau enggak apapun itu ya, saya juga nggak mau dibilang kebaikan atau nggak menolong, karena saya cuma senang melakukannya, udah titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu sama saya dan minta uang, saya kurang. Di video part 1 ini gue bisa, aduh, gak bisa lagi ngambil kesimpulan sih. Kesimpulannya gini guys, ini tangan ya. Apa yang kalian lihat di sini? Pasti kalian lihat ini,
Ya, gini juga tentang keburukan seseorang. Apalagi public figure, sekali jelek, ya udah yang paling kelihatan kebaikan yang putih ini nih, kebaikan nih di telapak tangan ini. Yang kelihatan cuma ini. Ini yang dialamin lagi sama si ba ini sih, si Baim. Tapi gue nggak bisa juga pukul rata ya. Dia bakal ngelindungin diri apa nggak? Oke, nonton part keduanya. Pelakukannya udah titik itu aja. Dan ketika orang itu menjadikan itu kelemahan saya, setiap orang ketemu sama saya dan minta uang, saya kurang suka sih, apalagi dengan cara yang seperti begitu ya. Akhirnya udah, saya jalan aja, nggak mengubris, saya ke rumah lah. Itu lumayan agak jauh sih. Terus saya ke rumah dan berhenti, dan tiba-tiba okay. Dia muncul lagi setelah berapa detik, ya 10 detik, 15 detik. Oke. Okay. Saya nyampe. Dan kembali dia minta uang sama saya, bos. Minta uang. Tapi yang gue tonton di konten tadi, dia bilang gak minta uang. Dia bilang, mas, dia ngejual buku, berarti, oh my god, klarifikasinya salah dong. Oke. Okay. Di situ saya lumayan agak ini sih, saya bilang, Pak, tolong jangan dengan cara seperti ini, saya bilang, jangan ya, nggak boleh. Dan menegurnya saya dengan cara apa, yang seperti kalian lihat di video. Nah. Dan saya, kalau misalkan kalian sering lihat vlog saya sering lakukan ini ketika orang minta, dengan cara yang tidak sopan atau bagaimana, saya sering liatin, dengan cara seperti itu, lu nggak akan dapetin duit, beneran deh. Saya akhirnya ngasih orang yang mungkin gak ada hubungannya sama dia. Saya sering malas seperti itu. Terus sudah. Dan tiba-tiba dia juga bilang, setelah saya kasih uang, dia bilang, saya umurnya 77 tahun. Terus saya bilang, kenapa? Saya harus kasihan sama dia. Gini loh, bosku. Banyak banget ya orang yang 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun yang saya temuin. Dia itu anti banget mengemis. Kenapa? Gak tahu. Dan itu membuat saya itu seperti malu sama diri sendiri. Dan saya ngelihat orang kalau misalkan memperlihatkan kelemahannya dia untuk mendapatkan uang, saya itu benci banget. Kayak misalkan dia cacat, saya cacat atau minta uang dong. Saya sering banget ngelihat orang yang gak punya kaki, dia jalan, dia jadi... Ini gue benar sih, ini benar sih kata Baim sih. Baju itu apa sih? Brosur, bukan brosur. Jadi ini benar sih. Dia bikin baju lah waktu itu ya. Dan itu gak punya kaki dan dia jalan. Dan dia tidak ngemis. Jadi buat saya... kian lagi. Ini lagi tuh lihat. Ini gara-gara Kiano nih. Minta jalan tuh. Iya. Jadi kalau dengan cara seperti itu saya nggak suka banget si bosku. Jadi dia menjadikan kelemahan dia untuk bisa meminta uang sama saya. Saya 77 tahun, saya udah tua, minta duit dong kayak gitulah istilahnya. Oh my god. Ya sih, saya benar sih. Benar. Dan semuanya dengan hati, saya mau ngasih orang ya sesuai dengan hati saya. Toh itu uang-uang saya juga gitulah. Kok tapi kalau misalkan ada persepsi yang berbeda dari kalian, saya nggak apa-apa banget. Nah, karena pemikiran orang beda-beda sih. Dan yep. Saya juga nggak ngerasa gimana banget. Saya kalau melakukannya udah titik itu aja. Dan yep. Ketika orang itu menjadikan itu kelemahan. Yep. Betul juga sih, duit dia, tapi yang di sini salah attitude-nya sih, karena dia public figure sih, karena dia terkenal ya. Oke, jadi kontennya kayak gitu dari klarifikasi si Baim. Kalau dari klarifikasi si Baim sih ya, gue di posisi dia ya setuju aja sih, ngelakuin kayak gitu is okay, karena membuat kalau emang bapak-bapak itu benar ya, benar minta-minta, ngikutin, is ya setuju sih. Cuma kalau bapak itu cuma ngikutin, cuma nawarin buku, gue gak setuju kalau gitu ini, kalau gue sih gitu. Oke, kita bakal ke klarifikasi dari bapaknya.
Maksudnya gini Pak ya, Yogi kan, Yogi mau mengkomprimasi nih sama Bapak nih ya kan, yang kemarin sempat rame tuh videonya gitu. Jadi kan Yogi kan datang ke rumah Bapak, ingin ingin tahu infonya Bapak tuh seperti apa gitu kan. Ya Pak, datang buku paling mungkin Senin sampai hari Jumat Pak, Jumat ke masjid-masjid gitu. Berarti Senin Bapak Jumat waktu itu nawarin ke Baim itu buku ya, gitu Pak ya? Ke Baim buku Pak. Nah, sekarang kan Yogi kan sama tim gitu kan dari gerak menebar kebaikan ya. Itu dari yayasan. Boleh nggak kalau misalkan Bapak itu sama kita di open donasiin buat buat teman-teman yang emang peduli sama Bapak gitu. Maksudnya donasi Bapak mau nolong saya gitu? Iya, maksudnya gini Pak ya, maksudnya gitu. Bentar, sebenarnya gue agak sedikit miss sih. Duitnya buat apa ya? Gue sedikit miss sih. Kalau ketika uang itu banyak, kita ngedonasiin uangnya buat apa? Apa cuma karena viral terus open donasi? Ya pasti banyak sih kalau udah viral terus open donasi ya pasti. Karena banyak banget konten-konten yang mengarahkan Mbak Imong salah. Ada yang membenarkan Mbak Imong cuma sedikit. Dan di sini gue ngelihat rata-rata kontennya lebih ngarah ke ini ya. Biar FYP kali ya, menjatuhkan seorang Mbak Imong sih, gak di netral aja. Oke, kita nonton di part 2 nya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah Bapak Yogi mau nolong saya, alhamdulillah banget nih. Saya umur udah mau 70, emang saya muter-muter Pak buku, kadang-kadang ojek pengkolan ini ya. Iya, nanti kalau misalkan Bapak Yogi dari tim mana Pak? Kalau Yogi dari tim gerak menebar kebaikan. Apa? Iya gak apa-apa Pak, saya udah umur 70 tapi saya masih jualan ya. Ya. Penyampaiannya salah juga sih ini. Gue yang miss ya? Penyampaiannya salah sih di sini. Oke, jadi ini dari klarifikasi Bapaknya. Yang pertama, dia cuma jual buku di intinya sih itu. Next, terus ada klarifikasi dari si Baim part 2 nya ini. Oh lontar pas dia kan ada di vlog tuh. Motor hijau. Kenapa? Kita bawa bunganya ngejar-ngejar saya minta uang. Motor hijau. Motor, jadi ada yang apa ya, gak suka lah. Jadi ada motor sampai rumah. Oh lihat, ya. Ngikutin kamu. Jadi kalau misalkan saya boleh ngomong nih ya, itu dia itu sudah mengganggu. Saya paling nggak suka kalau tiba-tiba orang narasi yang dikasih lihat di TikTok tuh. Kalau saya nggak udah tega sama orang tua yang ini. Dan saya sebenarnya nggak apa-apa juga sih ketika kalian nggak suka gitu ya apa yang saya lakuin, nggak apa-apa. Nah, saya juga dari dulu nggak pernah minta untuk orang suka sama saya, sama insya Allah ya, amin. Kalau misalkan saya ngelakuin itu bukan pencitraan, insya Allah ya. Kalau saya bilang nggak banyak kok yang saya nggak kasih lihat di kamera juga ya. Kalau yang kemarin tuh, yang orang tua itu udah saya kasih kode, minta uang dong. Saya awalnya baik, enggak. Oh. Ya, enggak ya. Ini masih ikutin tuh, set. Masih ikutin dia teriak, nggak sopan lah. Saya nggak suka banget. Oke, gue posisi Baim. Dia langsung minta gitu. Enggak kenapa-napa. Takutnya kita tabrakan atau nggak dia membahayakan kita berdua ya. Kirain saya nggak ngikutin saya, udahlah saya ke rumah. Bisa pas sudah sekitar dia 10 malam. Dari rumah sakit ngikutin. Iya. Iya, privacy juga. Gila ya, ceritanya juga. Kecuali kalau kamu nggak warning ya kan kamu. Oh iya.
kan dikasih tahu berkali-kali maksudnya kadang-kadang. Udah ya, jangan. Dan nggak dimasukin kamera lagi pas warning apa segala macam. Kan kita nggak. Oke, di sini klarifikasi Baim. Ya gue pasti dukung sih kalau yang kayak gini ya. Kalau emang benar ya. Kalau bapak-bapaknya dikasih tahu, udah Baim bilang baik-baik. Tapi ada sempet sih. Tadi kalau kalian lihat video tadi awal, iya, saya minta bantuannya ya. Saya udah umur sekitar 70-an, tapi saya masih jualan buku. Itu kan salah. Kecuali, iya saya udah umur 70, anak saya sakit. Nah, ayah saya dia sakit. Nah, itu baru sih dia boleh ngelakuin hal itu lah. Enggak, tapi kan tadi jualan buku ya. Enggak, kalau klarifikasi Baim dia enggak jualan buku sih. Dia langsung to the point mau minta uang. Nah, di sini ada klarifikasi dari anaknya ya, guys. Iya. Di sana kan bapak saya bukan minta-minta kan, dia cuma jual buku ya, memang jual buku. Jual ya. Buku ke anaknya masih muda juga sih, tapi kenapa apa, bapaknya buku-buku rohis gitu. Nah, mungkin posisinya kurang tepat kali ya, timingnya kurang tepat kali. Dia tiba-tiba dinawarkan buku gitu, langsung marah-marah, katanya dia minta-minta. Ya, pasti kita sebagai anak marah juga, kesel ya kan? Iya. Kesel juga, keselnya kok orang kan namanya orang mungkin istilah kata menawarkan gitu kan, kalau emang nggak mau beli ya udah, Pak, maaf, Pak. Saya nggak mau beli atau bagaimana, cukup okay. Ya kan? Udah selesai gitu, nggak usah dimarah-marahin, dibikin konten segala macam itu kan. Klarifikasi ada sedikit gimana beda gitu kayak. Kayak orang ngejual konten gimana sih? Dengan cara menjatuhkan orang lain, udah gitu sengaja mereka apa tuh mengasih-ngasih uang gitu kan ke driver-driver lainnya yang di situ gitu. Muka juga udah apa ketahuan lah kayak bikin konten gitu, muka nggak diblur, dikasih unjuk orang ini nih. Ya kan? Ngasih-ngasih duit ke orang, ke ojol-ojol gitu buat ngasih unjuk ke bapak saya gitu nih, lu nggak ngasih duit nih, saya kasih duit ke yang lain gitu. Kesannya kan gimana sih kayaknya, ya sebenarnya sebenarnya juga sakit hati pasti kan. Ya pun kalau dilihat dari pasti sakit hati lantai. pihak bokap saya gitu ya, mungkin ada salah juga kenapa ngikutin orang ya kan. Ngikutin orang mungkin dengan harapan mau dibeli, tapi itu juga nggak maksa kan. Kalau saatnya diikutin, bisa aja langsung dihiraukan aja kan? Langsung aja tutup pintu hiraukan, ngapain? Kalau emang aja ucapin terima kasih ya, terima kasih juga. Jadi masih ada bertele-tele anjir. Pokoknya kalau kalian mau ngeliat klarifikasi dari anaknya tadi, kalian bisa nonton TikTokers FYP. Nah, gue mau nonton dari YouTube-nya langsung aja Langit Internet. Oke, nah. Tadi dari klarifikasi Baim dan sekarang face dari klarifikasi bapaknya. Tonton ya guys. Oke. Okay. Ini konten tadi. Boleh. Oke. Boleh. Nah, ini dia. Waktu itu hari Jumat, habis sholat Jumat di Masjid Mutia. Saya keluar, bawa buku, bawa dagangan saya. Melintas ke tiba-tiba motor Baim kan rumah orang tuanya di Cikini. Jaraknya dekat sekali itu kan. Dan saya ikut jeng itu, tapi saya tahu, oh ini Pak Baim yang sering nolong-nolong. Ya, saya susul, tapi agak lama. Dia udah sampai, baru saya datang. Terus dia cerita, yang bukan-bukan katanya saya mepet dia, sedangkan saya motornya kan jadul. Jadul motor saya, Mbak. Terus saya bilang, saya kemarin mohon dibantu Pak Baim. Dia bilang, saya minta-minta, saya minta dana buat modal buku-buku saya. Saya mungkin kagak mau tahu buku-buku yang saya bawa. Akhirnya saya diam aja tuh, terus dia ngeledek saya. Orang ngojol dipanggil, dikasih duit tuh. Berapa nggak tahu saya terus diam aja. Akhirnya saya, wah kalau caranya begini, lebih baik saya balik aja lah. Tapi di belakangnya tau ada krunya tuh, kru timnya bawa-bawa kamera itu. Saya juga heran kok, tadi waktu Pak Baim bilang saya mepet-mepet motor dia, mana mungkin motor gede dipepet sama motor jadul begitu. Dan saya nggak bilang minta duit dong, nggak mungkin saya orang tua. Demi Allah saya kan orang Islam, di sholat Jumat saya bilang gitu. Berarti Baim bohong. Ini dia udah ngucapin demi Allah. Baim berarti ini. Gue susah nentuin siapa yang benar, siapa yang salah. Di sisi Baim, dia menyatakan yang salah ini bapaknya. Karena dia bang minta uang, terus Baim juga udah memperingatin. Ya, positif lah, banyak salah. Jadi wajar digituin. Cuma di sisi lain dari komentar bapaknya, dia gak ngomong sama sekali kayak gitu. Wow, kita nonton lagi. Syukur Alhamdulillah saya begitu saya pulang dari Mbak Baim,
buku saya keluar dari Pas Cikini itu kan deket jaraknya cukup dengan Pas Cikini. Ya tahu-tahu saya dikasih, dibeli buku saya sama orang gitu loh. Ya itu alhamdulillah saya di situ ada berkahnya juga. Udah saya pulang, akhirnya saya pulang ke rumah, saya kan buatkan nelfon tuh berkecamuk saya. Kebetulan kakak saya di Cibinong kan stroke mbak, umur 73, saya kan 70. Oke. Saya bilang biar cepat sembuh ya. Dan saya nggak cerita apa-apa diamnya, tapi telepon terus tuh mbak. Telepon-telepon itu pada datang pengen tahu alamat saya gitu, saya pengen istirahat tenang. Akhirnya saya pindah ke Cilengsi ke rumah adik saya, ketemu sama tim ini, nelpon ke rumah, saya sudah wawancara sama dia. Dan saya bilang saya emang dari Senin sampai Kamis atau Jumat saya dagang-dagang buku kebun kacang 6 itu, buku Alidrus, buku itu aja mbak. Dan sampai sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini, nggak biasanya gitu loh. Kok saya lihat waktu dia handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa, kan saya udah tua. Saya nggak, dia nggak marah-marah, bilang aja Pak saya nggak sebang sibuk Pak gini-gini. Saya Pak maklumin dia habis mungkin, habis jaga istrinya mau ngelahirin tuh Mbak Paula itu. Iya udah kelahiran kemarin kan, waktu itu hari Jumat saya belum kelahiran. Itu aja ceritanya Mbak Nikita. Iya Pak. Sabar. Saya nggak bisa ini. Sabar. Ya kelihatan anak saya Mbak nggak mau. Jadi udah Pak kalau udah gitu stop aja deh. Nggak usah dagang-dagang buku jangan, lagi. Jangan Pak. Jangan, itu namanya kita nggak pernah tahu ya Pak ya. Namanya hidup kita kan nggak pernah tahu. Ya. Kadang kita bisa ketemu orang baik. Iya. Diuji. Tahu Pak yang bilang Pak. Motor Pak saya duduk merenungin diri saya sendiri. Akhirnya saya pulang. Kira-kira 15 menit saya udah gak kuat, pulang aja. Gini ya, pencinta Cote Nyai, Bapak ini juga kalau dibilang Baim katanya ngejar-ngejar itu gak masuk akal juga. Pertama motornya Baim besar sekali, iya. CC-nya. Motor Bapak juga bukan motor baru ya Pak? Iya Pak, motor tahun 2009, iya, Jupiter. Nah, betul. Motor dan dulu Bapak yang larinya gak bisa. Benar. Nanti saya beliin motor baru, mau? Alhamdulillah. Maksim. Juga, dia jalannya juga kurang bagus gitu ya Pak ya. Iya, kaki ini ada jadi, umur 70 pengapuran mungkin. Iya, jadi kalau dibilang Mbak Imong tadi ngejer-ngejer saya, mepet-mepet itu kayaknya enggak masuk akal. Jadi Bapak ini juga jalannya juga terbata-bata gitu ya Pak ya. Iya, udah saya klarifikasi sih. Mbak Im kan klarifikasi, saya klarifikasi lagi, saya bilang jangan begitu. Ya. Saya bilang saya selalu pintu terbuka maaf untuk Bapak, tapi dia tetap aja itu kayaknya ya, mungkin sudah, klarifikasi betul. Kayak orang ngeledek juga. Kemarin ada klarifikasi yang saya baca, saya lihat. Memang begitu tipenya Pak. Sifatnya begitu mungkin kita. Kalau Bapak direndahkan sampai dituduh pengemis oleh Mbak Imong. Ya anak-anak semuanya bilang, ya udah Pak, kita terima aja apa adanya gitu. Saya lebih tahu itu Pak. Bapak nggak mau. Bapak tuh mukanya ada di YouTube dia loh. Tanpa seizin Mbak, tanpa seizin Bapak dia naruh di YouTube Bapak. Bapak nggak mau bikin sesuatu kok jadi saya yang gemes ya. Iya, saya juga heran kok ada timnya gitu loh. Kok waktu saya diundang kok nggak ngambil gitu. Pas dia depan rumah kenapa ngambil? Memang standby-nya di depan rumah Pak. Saya bingung itu makanya waktu di jalan gitu kan saya. Masa ya saya orang gila kali, saya nggak bisa ngebut-ngebut gitu. Bener. Saya paling full saya naik motor 20 bakal sama sepeda yang tiap hari ya, minggu tuh. Iya. Ya. Apa jalan? Apa jalan? Nah. Yang ini nih. Ya. Udah. Iya. Lagi. Oke, jadi Bapak juga sudah, tadi lihat sendiri ya, bahwa ya. Bapak juga sudah agak sulit untuk berjalan. Iya. Nah, kalau dari Bapak Edi dan Mas Robi. Aduh, sorry guys. Jadi agak sedikit miss ya, videonya agak mati tadi. Nah, jadi di sini ada video fullnya, kalian bisa nonton aja di Langit Entertainment. Kemungkinan bakal lama banget kalau gua nge-reaction ulang lagi. Dan intinya di sini kalau dari video ini itu bapaknya mengklarifikasi itu yang diomongin Mbak Im tadi tidak benar. Satu, karena kondisi dia yang sekarang. Dia aja jalan susah. Gimana mau mepet-mepet sama si Baim? Kedua, Bapak ini ngaku bahwa demi Allah saya tidak teriak Baim minta uang. Ketiga,
motor si Baim CC-nya itu besar dan motor si Bapak ini hijau, entah itu motor Supra atau apa. Jadi kayak nggak mungkin juga kan ngejar. Nah, di situ ini masuk akal sih. Kalau menurut kalian siapa sih yang benar? Si Baim atau si Bapaknya nih? Kalian pilih mana? Baim atau Bapak ini? Kalian komen di kolom komentar ke bawah. Kalau menurut gue sih dua-duanya ya sama-sama salah sih, tapi kita nggak ada yang tahu kan siapa yang benar siapa yang salah, karena nggak ada bukti real video di sana yang menyatakan salah satu ini ada yang benar. Oke, okay, and see you again, sampai ketemu di next video. Video ini cuma di sini aja, and see you, bye bye.